Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rupet Story, kali ini sama-sama kita akan mendengarkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dulu Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi generasi pertama yang diberi gelar Ulul Azmi. Antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam terpaut 10 generasi. Nama Nabi Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Menurut Ibnu Abbas, saat diutus kepada kaumnya untuk berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam sudah berumur 480 tahun. Dan yang saat ini terjadi banjir besar, Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam wafat pada umur 950 tahun. Di era Nabi Nuh alaihissalam, manusia sudah mulai melakukan dosa syirik. Mereka menyembah patung dan berhala. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nuh ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka. Dalam riwayat dikatakan, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 1000 tahun. Dikurangi 50 tahun. Artinya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Tetapi sekian lama Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan berbagai macam cara yang telah dikerahkan, tetap saja mereka cengkal dan membantah. Mereka menghina, merendahkan, bahkan memfitnah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihi salam ialah orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Nabi Nuh alaihi salam mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari seruanku. Dan sungguh, ya Allah, setiap aku mendakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka. Terus mereka tutup wajah mereka dengan bajunya. Semakin hari semakin jadi. Semakin hari mereka semakin sombong. Nabi Nuh alaihi salam juga telah memperingatkan kepada kaumnya mengenai azab yang besar. Akan tetapi dengan angkuhnya mereka menantang Nabi Nuh alaihi salam untuk mendatangkan azab tersebut. Mereka berkata, Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsar tajidalana fa
fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah pada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh alaihi salam pun menjawab dengan bijak. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan azab kepada kamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Quran Surah Hud ayat 32-33. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk berhenti berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana doa Nabi Nuh alaihi salam diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Faftah baini wa bainahum fathaw wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi inni maghlub. Ya Allah, aku ini kalah ya Allah. Kaumku tidak ada yang mau beriman. Fa antasir. Maka tolonglah aku. Sampai disinilah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang besar. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam dalam proses pembuatan kapal, setiap kali mereka melewati Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengejek, menghina, dan menganggap Nabi Nuh alaihi salam adalah orang gila. Nabi Nuh alaihi salam hanya menjawab, Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yuhzihi wa yahillu 'alaihi adzabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpakan azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpakan azab yang kekal. Tatkala sudah jadi kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, Allah pun menyuruh untuk memasukkan hewan-hewan secara berpasang-pasangan. Begitu juga dengan umatnya yang beriman. Tetapi yang beriman di antara mereka hanya sedikit sekali. Bahkan dikatakan di dalam riwayat, umat Nabi Nuh alaihi salam yang beriman saat itu hanya kisaran 40 sampai 80.
Setelah semuanya naik ke bahtera, kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim." Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kemudian air pun mulai datang, banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang menenggelamkan seluruh muka bumi tanpa tersisa. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 42 bahwa bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlayar menghadapi ombak yang tingginya seperti gunung. Di tengah-tengah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat itu, Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya yang bernama Kan'an. Lalu beliau memanggilnya, "Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dengan angkuhnya, Kan'an malah berkata, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." "Aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." "Wah, wah, wah, jangan sampai durhaka ya kepada orang tua." Karena Nabi Nuh alaihi salam sangat sayang dengan anaknya, walaupun anaknya telah durhaka, ia tetap berusaha untuk membujuknya. "Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahimah." "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari itu selain Allah yang Maha Penyayang." Di tengah percakapan, gelombang besar pun datang, membuat Kan'an terhempas oleh ombak dan tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Kasihan sekali Nabi Nuh alaihissalam. Pasti ia sedih karena anaknya durhaka kepadanya. Air semakin besar. Seluruh bumi dilanda banjir. Saking dahsyatnya, sampai ada kisah Israiliyat, kisah ibu-ibu bersama anaknya. Ibu itu melihat ada air yang mengejar mereka, maka ia lari ke bukit. Namun ia terus dikejar. Lalu ia berlari menuju ujungnya bukit. Sampai di puncak bukit, ia tak bisa lari kemana-mana lagi. Tetapi air terus bertambah, sampai naik ke kakinya hingga ke dadanya. Anaknya pun diangkat oleh ibu ini. Lalu air itu sampai ke kepalanya, sampai ke anak yang diangkatnya. Semuanya tenggelam habis tak tersisa. Hujan deras terjadi selama 40 hari 40 malam, sampai semuanya tidak tersisa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi dan langit untuk berhenti mengeluarkan air. Lalu bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di atas Bukit Judi. Wah, seru banget ya kisah Nabi Nuh. Nah, sahabat Trumpet Story, melalui kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita banyak sekali mengambil pelajaran. Seperti, satu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dosa syirik. Bahkan syirik
termasuk dosa besar yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berdakwah dan mendidik dengan penuh kesabaran dan hikmah. Yang ketiga, apabila mendapatkan kesusahan, hendaknya mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini bahwa azab Allah itu benar adanya. Dan jangan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mempercayai bahkan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Kelima, anak durhaka akan celaka di dunia sebelum di akhirat, seperti Kanan. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil. Adapun kisah Nabi Nuh alaihi salam banyak sekali termuat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah Hud ayat 25 sampai 49. Bahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam termuat dalam satu surat khusus, yaitu surat Nuh. Nah, itu tadi cerita Nabi Nuh alaihi salam yang bisa kita ambil hikmahnya. Cerita tadi juga banyak terdapat dalam ayat Al-Quran. Jangan lupa saksikan terus Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.